Selamat datang dan selamat malam Pos Blok Jakarta. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robis rohli sodri wa yasirli amri wa milisani qawli ba'du. Sebagai seorang stand up komedian, saya selalu dipesan oleh nenek saya untuk selalu membacakan doa itu sebelum tampil ke atas panggung karena itu adalah doa lapang dada. Alhamdulillah, setelah saya baca itu, penampilan saya selalu lancar. Lancar, udah pasti lucu belum? Tentu, tapi malam ini kita mau membangun ambience yang santai, yang lucu. Kalau mau yang horror juga boleh sih, karena saya yakin yang datang hari ini adalah orang-orang yang selama ini gemes sama Pak Anies, pengen nyubit pipinya, Pak Anies. Malam hari ini tidak kita perkenankan, ya. Mohon maaf karena ada ibu di situ. Kita butuh izin ibu dulu, boleh, Bu. Pipi bapak dicubit, jangan dong. Katanya, tapi saya yakin yang datang hari ini semangat untuk mendesak Pak Anies. Tepuk tangan yang kurang menandakan hari ini bukan acara relawan, karena biasanya kalau relawan disebut nama Pak Anies, pasti semua tepuk tangan. <laughs> Bagus memang itu yang kita harapkan karena kita mengundang Anda-anda semua untuk menghujat Pak Anies di depan mukanya langsung. <cetera been pouquinho> äh> Biasanya kan cuma berani lewat sosmed ya kan. Kali ini depan orangnya langsung kita buka sebebas-bebasnya. Seluas-luasnya bebas banget kayak Harun Masiku. Malam hari ini acara ini digagas oleh Ubah Bareng yang pengen ngasih ruang ngasih tempat untuk teman-teman semua, anak-anak muda semua yang suka memberikan ide dan gagasan untuk tatap muka langsung bersama Bapak Anis Baswedan. Dan yang paling penting, yang masih punya keraguan, yang masih punya keresahan, yang masih bingung mau pilih siapa di 2024, malam hari ini Pak Anis akan menjawab keraguan itu, Pak Anis akan menjawab semua tudingan secara gamblang. Tepuk tangan untuk Desak Anis. Gak usah berlama-lama lagi, semua sudah pasti tidak sabar untuk menunggu sosok yang sudah kita tunggu selama ini. Beri tepuk tangan yang meriah dan sambutan yang meriah untuk Bapak Anies Baswedan. Selamat malam, mana? Silakan Pak. Ya, di situ Bapak. Apa kabar Pak Anies? Alhamdulillah, baik. Bagaimana jika ke depan Pak Anies ditawari menjadi cawapres? Silakan Pak Anies. Pada saat ini, saya mendapatkan amanat untuk menjadi seorang calon presiden. Saya menerima amanat itu dari Partai Nasdem, kemudian Partai Keadilan Sejahtera dan kemudian Partai Demokrat. Saya tidak melamar, saya tidak mendaftar dan saya mendapatkan undangan. Sebagaimana juga di 2016 saya tidak melamar, saya tidak mendaftar. Karena itu saya terima ini sebagai sebuah tanggung jawab itu sebabnya ketika saya tadi ditanya, apakah Anda siap 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan sesudahnya? Saya harus mengatakan siap. Karena pada waktu itu pun saya ditanya pertanyaan yang sama. Jadi, pada saat ini saya konsentrasi untuk menjalankan tugas saya sebagai calon presiden. Ketika nanti ada tugas-tugas yang lain, selama saya mendapatkan tugas sebagai calon presiden, saya akan fokus di situ dan tidak pada posisi-posisi yang lain. Terima kasih. Pak Anies ternyata bisa juga ngomong singkat, padat, dan jelas. Ya, Bu? <laughs> soalnya yang terframing selama ini, Pak Anies tuh kalau ngomong suka panjang, Pak, ternyata bisa satu menit, Pak. Ya, <laughs> tepuk tangan buat Pak Anies. Nanti di ujung saya akan ceritain kenapa kok ada yang framing begitu. Nah, itu dia. Itu Tapi itu jangan sekarang, kalau sekarang nanti Anda berubah, nanti <laughs> baik kita masuk ke pertanyaan berikutnya Pak. Banyak yang bilang Anda dijegal dalam kontestasi ini. Apa Pak Anies merasa dijegal? Kalau iya, dijegal dalam bentuk apa nih kalau boleh tahu? Ini pertanyaannya aneh ini. Banyak yang bilang Anda dijegal. Terus tanya ke Ana, ke saya, apakah Anda merasa dijegal? Kalau itu saya yang bilang saya merasa dijegal, saya boleh ditanya dong. Kalau ini pertanyaan harusnya diberikan kepada yang mengatakan. Kalau bagi saya di dalam proses politik itu normal ada yang berusaha untuk memangkas, ada yang berusaha untuk menghentikan, ada ya itulah sebuah kompetisi saling coba um, me, menahan menghentikan. Jadi kita juga nggak usah cengeng dan berharap jangan ada um, yang mencoba menghentikan itu biasa saja. Jadi saya tidak pernah berkeluh kesah, saya tidak pernah merasa itu dianggap jagal. Justru saya merasa inilah bukti bahwa apa yang kita kerjakan insya Allah akan mendapatkan simpati dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Gitu, makasih. Katanya Bapak suka playing victim tuh Pak. Padahal emang nggak bisa kerja tuh, tanda serunya tiga Pak, boros banget nih. Orang-orang <laughs> playing football Pak, Bapak playing victim katanya. <laughs> oh, enggak, malah saya tadi katakan saya tidak pernah merasa dijegal, saya tidak merasa khawatir dengan itu semua dan tidak pernah berkeluh kesah juga. Kami jalani ini sebagai sesuatu yang normal. Dari dulu kalau ada kompetisi, kompetisi sepak bola aja sliding tackle kok. Kompetisi badminton aja ada smash, gak usah khawatir. Yang penting jangan lempar raket, jangan tendang kaki. Selama itu tidak dikerjakan, jalani saja. Jadi itu adalah satu apa ya persepsi yang diciptakan. Saya ingin mengatakan lihatlah kenyataan. Saya tidak pernah merasa uh, uh, dijegal, dihentikan dan kalaupun itu usaha itu ada, yaitu bagian dari yang normal, tidak perlu dikeluh kesahi, kita jalani saja. Gitu. makasih Memang sudah didesain untuk tahan banting, Pak Anies ini ya. Bapak Anies, Anda orang non partai yang diusung sebagai capres oleh tiga partai. Apa jaminan kalau Anda akan tetap independen dan tidak disetir partai? Begini. Saya bekerja dengan menomor satukan kepentingan umum. Dengan menomor kemudian memprioritaskan keadilan. Bicara tentang akal sehat, common sense itu dalam mengambil keputusan. Dan dalam mengambil keputusan itu bisa jadi saya sepandangan dengan partai politik bisa jadi berbeda pandangan. Saya juga bisa sepandangan dengan Mas David atau berbeda pandangan dengan Mas David. Jadi jangan kita mengasumsikan bahwa kalau partai punya pandangan berarti salah. Partai itu juga berisi dengan orang-orang yang punya aspirasi. Selama pandangan partai politik itu sejalan dengan kepentingan publik, sejalan dengan prinsip keadilan, sejalan dengan common sense, data, maka itu bukan sesuatu yang salah. Dan bicara tentang independen kita perlu garis bawahi yang penting kita objektif dan dari objektivitas itu ada keputusan yang benar begitu jawaban saya mantap sekali tepuk tangan untuk pak anies emang pertanyaannya ini agak aneh pak saya mah cuma bacain doang saya juga bingung emang ada ya orang yang disetir partai <laughs> jangan di capture ya yang barusan <laughs> pak anies anda sering dikenal sebagai gubernur dki Emangnya waktu jadi mendikbud nggak ngapa-ngapain ya? Makanya dipecat. Ya, saya dicukupkan tugasnya bersama dengan enam menteri yang lain. Dengan enam menteri yang lain. Bukan satu orang menteri, enam menteri yang lain. Dan terjadi perubahan komposisi di dalam kabinet. Itu adalah keputusan presiden, keputusan atasan. Saya juga, ketika bertugas sebagai gubernur, sering harus mengambil keputusan di mana ada kepentingan-kepentingan yang harus diakomodasi, dan untuk itu maka harus ada rekonfigurasi pengaturan ulang tentang posisi. Karena itu, saya menghormati keputusan presiden, dan saya bisa tunjukkan bahwa selama kami bertugas di Kemdikbud, justru banyak terobosan-terobosan yang sampai hari ini di... Laksanakan, bahkan diteruskan. Salah satunya, neraca pendidikan yang hari ini diteruskan di kantor kepresidenan dengan nama Rep Rep Raport Pendidikan Daerah Seluruh Indonesia. Itu terobosan yang hari ini diteruskan oleh KSP. Itu artinya apa? Baik, kira-kira begitu jawabannya. Kalau sistem zonasi, Bapak juga bukan, Pak. Pak Anies, Bapak juga bukan kalau sistem zon zonasi. Nanti kalau saya sebut, nanti dikutip seperti Pak Nadim kemarin. Iya, iya, iya. Nah, iya jadi iya, gak usah Pak. saya jawab aja. Iya, gak apa-apa, gitu. Pak. Saya apa. cuma melempar keresahan sebagai orang tua, Pak. Karena saya resah sekolah anak saya nanti gimana, Pak. Karena sekolah yang terdekat dari rumah saya itu sekolah nyetir, Pak. Tapi boleh saya jawab sedikit nih? sebagai nah, silakan, Sebagai entertainment. Benar, dikit, Zonasi itu gejala. Masalahnya adalah bangku yang tidak cukup. Selama jumlah bangku SD, tidak sama dengan bangku kelas 1 SMP, tidak sama dengan kelas 1 SMA, pasti akan muncul problem jumlah tempat. Selalu. Ya gejalanya adalah problem zonasi ini. Dan itu kan munculnya tiap awal tahun ajaran. Jadi selama bentuk jumlah bangku itu seperti piramida, yang dasar banyak, makin tinggi, makin sedikit bangkunya, makin sedikit bangkunya, makin sedikit bangsunya, maka situasi zonasi ini akan terjadi. Solusinya bukan hanya otak-atik -otak gejalanya obati masalahnya. Siapkan bangku sekolah yang cukup untuk setiap anak yang masuk SD bisa tuntas sampai SMA. Mantap. Gitu Ini sering juga ada meme di sosial media yang ditujukan untuk mempertanyakan program DP 0%. Pertanyaannya, program DP 0% itu sebenarnya jalan nggak sih Pak? Program itu jalan, dan terobosan ini sekarang diikuti oleh swasta. Sekarang teman-teman bisa menyaksikan banyak sekali tawaran-tawaran kepemilikan rumah dengan menggunakan prinsip nol rupiah. Ini adalah sebuah program yang menawarkan skema pembiayaan di mana orang yang bisa menabung atau orang yang tidak bisa menabung untuk bayar DP mereka diberi keluasaan. Dan di Jakarta program ini berhasil memfasilitasi orang-orang yang dulunya kontrak sekarang menjadi punya rumah. Ketika mereka punya rumah, maka mereka punya aset dan naik pendapatan apa kekayaan mereka karena nilai rumahnya bertambah. Program DP 0 rupiah mensuplai kira-kira 50 sampai 60 persen nanti angkanya harus dicek dari suplai rumah yang dilakukan di Jakarta selama empat tahun terakhir ini. Jadi bukan hanya jalan, prosentase rumah baru DP itu sangat besar di Jakarta. Terima kasih. Jangan tenang dulu Pak Anies, ada lagi nih capturean capturean dari teman-teman tuh. Nol besar, bukan nol persen Pak, katanya nol besar. Tulisannya kapital semua lagi tuh Pak. Yang gaji di atas 7 juta dapat subsidi gratis DP rumah 0%. Yang gaji UMR dapat apa? Tiket masuk surga tuh Pak Anies lagi mangap. Saya jawab ya. Ya di Jakarta ini rumah apartemen rumah susun itu yang tengah menengah ke atas itu suplaynya banyak. Itu disuplai lewat pasar. Mereka yang UMR ke bawah menyewa. Tapi di Jakarta problem terbesar adalah mereka yang bukan miskin tapi juga tidak kaya. Mereka ini di mana rentangnya rentangnya antara UMR 4,7 juta sampai 15 juta. Kelompok inilah yang paling sulit mencari rumah. Inilah yang kemudian kita siapkan program DP rupiah. Orang yang penghasilan di atas 15 juta dilayani lewat pasar, properti usaha-usaha properti mereka melayani yang di atas 15 juta. Kemudian rusun-rusun pemerintah melayani yang di bawah UMR yang di tengah ini selama berdekade-dekade tidak pernah diberikan perhatian oleh pemerintah. Mereka punya hak yang sama dan banyak dari mereka adalah kaum milenial yang sudah sekolah tinggi tapi tidak pernah bisa mendapatkan rumah di sekitar Jakarta. Itu yang kita fasilitasi dan kita berharap dengan begitu mereka tidak harus tinggal dua jam dari tempat mereka kerja tapi bisa dapat yang tempat yang layak di Jakarta. Jadi itu jawabannya. Terima kasih. Kali ini pertanyaannya datang dari audiens juga Pak yang sudah kita persiapkan di tiga fishbowl. Ini konon kartanya berisi kritik, gagasan, ada juga cacian. Tapi saya curiga tiga-tiganya isinya cacian nih Pak. <laughs> Jadi jangan kaget Pak karena saya sendiri nggak tahu ini isinya apa Pak. Terus saya gimana dong? Sebentar. Jadi Pak Anies nanti akan mengambil dua kertas dari masing-masing fishbowl pak anies silakan membacakan pertanyaannya lalu langsung pak anies jawab lagi lagi sebentar dulu pak sabar dulu lagi lagi waktu pak anies cuma satu menit setiap pertanyaan karena sekarang kita ada di segmen jawab nis <music> silakan kita menuju ke fishball nomor satu Pak. satu dulu okay. silakan diambil satu kertas dibaca dan silakan langsung dijawab oke okay. apa yang bapak akan lakukan untuk membuat pendidikan tinggi Aksesibel. Silakan Pak. Timernya dong. <laughs> nah, iya dong, kita kasih timernya. <laughs> nah, udah jalan sekarang timernya. Gini, pendidikan tinggi adalah eskalator. Siapapun yang naik ke sana, dia mendapatkan kesempatan naik kelas dalam sosial ekonomi. Karena itu pendidikan tinggi harus bisa di, diikuti oleh siapa saja, yang memiliki kompetensi lulus seleksi berdasarkan meritokrasi, negara yang harus membiayai pendidikan tinggi itu mahal, seperti pernah saya sampaikan. Education is expensive, but stupidity is more expensive. Karena itu, pendidikan tinggi harus didanai oleh pemerintah agar anak siapa saja bisa kuliah ketika dia lolos seleksi berdasarkan meritokrasi. Negara hadir membiayai pendidikan tinggi untuk bisa diakses siapa saja. Itu yang akan dilakukan. Mantap. Silahkan diambil kertas yang kedua Pak. Nanti saya aja Pak yang bacain Pak. Bapak siap-siap minta timer aja. <laughs> Jangan panik ya teman-teman di monitor ya. Sini Pak, saya bantu Pak. Pertanyaan berikutnya. Banyak orang yang terjerat utang pinjol. Tapi kenapa akses untuk melakukan pinjol semakin mudah? Adakah solusi agar anak muda tidak terjerat budaya utang pinjol? Silakan Panis. Bukan hanya anak muda, banyak yang tidak mampu terjerat dengan urusan pinjol. Menurut saya ini harus diatur oleh pemerintah. Negara harus mengawasi, negara harus memberikan ketentuan yang Tegas tentang pinjaman-pinjaman yang dilakukan secara online, dan di masyarakat selama ini ada kebutuhan untuk pembiayaan. Tapi yang lebih penting sesungguhnya adalah membuat orang bekerja dan orang punya tabungan. Kalau orang tidak kerja, tidak punya tabungan, dia tetap harus hidup. Karena itu, cari hutangan. Jadi, bukan hanya menyelesaikan soal pinjamannya, tapi menyediakan lapangan pekerjaan yang layak sehingga bisa menabung. Itu solusi yang permanen, tapi yang lebih penting, menyiapkan lapangan pekerjaan supaya orang punya pekerjaan dan punya tabungan. Itu yang lebih penting. Terima kasih. Mantap banget tepuk tangan buat Pak Anies. Salah satu lagi yang bikin pinjol merajalela adalah judi slot, Pak. Eh, jangan ketawa-tawa aja, main kagak lu. tawa-tawa itu juga harus diberantas, Pak. Judi slot harus diberantas. Apalagi kalau mainnya di ruang rapat paripurna. Mohon maaf Pak, saya satu kosong dapat tepuk tangan Pak barusan. Lanjut Pak, kita masuk ke fishball yang kedua. Silakan ambil Pak. Pertanyaan ini pasti ada di kepala kita semua. Pak, kalau ngomong terlalu bertele-tele. Ini saya cuma baca pak, bapak jangan. <laughs> aman, aman, Pokoknya Apakah melototnya ke saya pak? Ini kan titipan aman, orang pak, iya. bukan saya ini. Pak, kalau ngomong terlalu bertele-tele. Seperti seorang dosen. Di sini pak harus tahu kalau bapak itu politisi bukan dosen. Kan orang dengernya jadi males. Dalam forum ini baru saja ditunjukkan bahwa pesan itu bisa disampaikan dalam kurang dalam satu menit. Dan insya Allah bisa dipahami. Karena itu saya juga berharap dengan adanya forum ini akan terjawab bahwa pencitraan itu dijawab dengan kenyataan, bahwa persoalan rumit bisa disampaikan dalam kurang dari satu menit. Dan ini selesai dalam 38 detik. Terima kasih. Emang jago nih. Kalau Bapak jadi presiden ada satu lapangan pekerjaan yang hilang, Pak. Mau tau gak apa, Pak? Apa tuh? Penulis pidato presiden. <laughs> Lanjut, siap Pak. Siap, siap, siap. Nanti kita undang David aja jadi penulis. Hah? Nanti banyak pancelan ya, Pak. <laughs> Tapi kalau Bapak butuh pantun, saya siap nyediain. Kan tadi udah nyebut paripurna. Besok ada paripurna DPR. Iya. Yuk. Maksud Bapak saya diapain gitu pak. <spek j eigentlich analysis> <roster> Lanjut. Nih pak, dengerin baik-baik pak. Pak Anies, pergerakannya kurang masif. Banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya apakah Bapak benar serius nyapres atau tidak. Ini, kalau kita lari 10 km, maka kecepatannya harus diatur agar tidak lelah di kilometer pertama, tidak lelah di kilometer kedua, tapi jaga staminanya sampai kilometer ke 10. Kami adalah pribadi yang pertama kali dicalonkan bulan Oktober tahun 2022. Sementara Pilpres itu adalah bulan Februari 2024. Jadi secara hitungan waktu itu panjangnya kira-kira 17 bulan. Apabila 17 bulan itu dihabiskan di bulan-bulan pertama habis tenaganya. Jadi berjalan yang konstan, yang stabil, semoga bisa sampai di finish dengan kecepatan yang tinggi. Itu jawabannya. Jadi Pak Anies tidak suka lari? Saya cuma tanya lo ketawa. Jadi Pak Anies tidak suka olahraga, tidak suka jogging keliling Indonesia. Gini, <laughs> saya nggak menyindir siapa-siapa ya, <laughs> gitu kan? Saya kan juga cuma <laughs> nanya Pak. Gitu ya. Pak Anies lebih suka jalan <laughs> tadi ya kan. Ya nggak apa-apa juga sih Pak. Kan hobi tergantung orang. <laughs> iya betul. Ya. Yeah. Oke, lanjut Pak. Pak Anies, Bapak melihat Pulau Jawa yang semakin overpopulated, apakah ada gagasan untuk melakukan kembali transmigrasi? Ya, sebenarnya Pulau Jawa ini tidak sekedar mengalami overpopulated. Pulau Jawa ini mengalami urbanisasi. Penduduk desanya makin sedikit, penduduk kotanya makin banyak. Jadi masyarakat yang tinggal di desa untuk sejahtera harus ke kota. Indonesia hari ini 56% penduduk tinggal di perkotaan. Jadi menurut saya solusi yang dibutuhkan bukan memindahkan ke luar Jawa, tapi menyiapkan lapangan pekerjaan yang cukup di pedesaan maupun di perkotaan, sehingga mereka bisa hidup dengan baik dimanapun mereka berada, baik di Sumatera, di Jawa. Ini berbeda dengan tahun 70-an, di mana Sumatera, Sulawesi, dan lain-lain masih kosong penduduknya. Pada saat ini, di sana pun sudah mulai tumbuh. Jadi yang penting siapkan lapangan pekerjaan di kota, di desa, sehingga tuntut sejahtera tidak perlu migrasi. Terima kasih. Wah, ternyata Pak Anies sangat concern sekali tentang Jawa, Pak ya. Saya lihat juga Instagramnya Pak Anies di highlight story-nya tuh masing-masing Dibikin kota per kota ya. Yang follow Pak Anies boleh minta tepuk tangan. Banyak. Dibikin kota tuh pak ya ada Brebes, Tegal, Salatiga. Ya, ya 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 betul. Saya khawatir tuh Pak kan Bapak capres nih. Saya khawatir ada orang awam aja tuh yang ngira Bapak akun travel. Udah ada yang DM nanya trip ke Karimun jawab belum? <laughs> udah, udah udah nanya ke Pulau Seribu sih. <laughs> udah ke Pulau Seribu ya Pak. Lanjut Pak. Satu lagi di Fishball nomor tiga. Sorry, sorry, sorry. Siap. Pak Anies Memangnya aman berkoalisi Dengan partai yang bukan bagian Dari pemerintah Memangnya ini negeri yang berbahaya Untuk warga negaranya sendiri Tidak Ini adalah negeri yang tidak bahayakan kenapa jadi merasa tidak aman ini adalah partai-partai politik yang legal ini adalah organisasi yang sah dan tidak seharusnya berada di posisi oposisi kemudian merasa terancam apalagi punya rasa takut dan sudah saatnya kita membuktikan bahwa di republik ini merdeka untuk menentukan pilihan di mana saja oleh siapa saja dengan partai apa saja gitu sudah? Sudah pak? udah Wih, cepet cukup mat. 38 detik? Punya masih 16 pak, 16 detik. Bapak selesai. masuk ke babak bonus kalau gitu. <laughs> <laughs> pak Nis mungkin dari tadi di kepalanya berpikir, saya jawab pertanyaan mulu ada hadiahnya kagak nih? <laughs> Tenang pak nanti panitia, minta Siap. aja ke panitia hadiahnya apa. Oke, kita sudah selesai di segmen kedua Jawab Nis. Wuh. Sekarang waktunya kita berikan kesempatan untuk teman-teman yang sudah repot-repot hadir, Pak. Di tengah kemacetan Jakarta, di tengah polusi udara, teman-teman hadir memeriahkan acara malam oh, hari ini. Saya di sini. Silakan Bapak duduk di situ. Saya akan meminta teman-teman untuk bertanya apapun. Barangkali sudah menyiapkan pertanyaan dari rumah, silakan yang ingin bertanya boleh tunjuk tangannya. Mas baju hijau berkacamata, silakan. Uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Syahdan, sama alumni UGM juga, Pak. Ya, yeah. tepuk tangan dulu buat anak-anak UGM juga yang jadi panitia. Bagus acaranya, keren, muda banget. Nah, saya punya beberapa pertanyaan untuk Pak Anis sebagai mantan gubernur, sebagai mantan menteri, dan juga sebagai akademisi. E, ada tiga pertanyaan. Saya mempelajari sejarah Jakarta baru beberapa tahun ini. Saya melihat bahwa konstruksi kota Jakarta bahwa ada yang namanya New Gondangdia, yaitu sekarang Taman Menteng. Tempatnya orang-orang kelas atas. Nah, saya melihat di antara seputar Menteng itu tamannya bagus-bagus, mewah-mewah apa. Dan dalam ruang RTH ruang terbuka hijau dan tata kota taman saya melihat kata teman saya di Bapenas hanya sekian persen yang direalisikan hanya untuk taman dari anggaran yang dianggarkan. Nah apakah Bapak ketika menjadi presiden eh, siap dan berani mem memberikan taman-taman mewah di tempat pemiskinan-pemiskinan kota seperti itu? Dan kedua eh, ketika Bapak sebagai seorang menteri pendidikan eh, apakah Bapak berani eh, Melaksanakan kata-kata bahwa pendidikan akan bisa diakses oleh semua alias pendidikan gratis. Sepakat teman-teman. Terus yang ketiga, saya penasaran aja oleh Pak Anies nih, sebagai profesor kalau dibilang Prabowo ya. Satu kata profesor, siapa sih menteri pendidikan yang Bapak pilih nanti ketika Bapak jadi menteri? Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget sih, lu nanyanya. <laughs> Supaya kalau saya yang jawabnya banyak, nanti bukan salah saya. Ini <laughs> ya, salah pak. pertanyaan ya, ini lebih banyak. Ya, ya, boleh, Pak. Masing-masing pertanyaan satu menit. Oke. Okay. Taman-taman di Jakarta ada di tempat yang mewah, ada tempat yang nyaman. Itu dulu, sekarang, hari ini. Dimanapun Anda berada, dalam jarak 900 meter, Anda akan ketemu taman. Justru itulah perubahan yang kita dorong kemarin membangun taman-taman dengan konsep park. Bukan hanya garden, sehingga itu menjadi tempat bermain. Dan dibangun menyebar seluruh Jakarta. Makanya tadi, Bung Sadan, 900 meter dimanapun Anda berada, Anda akan ketemu taman di Jakarta sekarang. Dan ini dibuat untuk bermain, untuk berinteraksi, karena kita mempercayai taman itu adalah ruang ketiga yang bisa mempersatukan. Segala strata sosial ekonomi bisa berada di taman itu, menikmati tamannya. Dan tidak ada taman dengan tulisan dilarang menginjak rumput, karena itu adalah taman sebagai garden. Itu jawaban nomor satu. Yang kedua, pendidikan untuk semua. Ini adalah prinsip. Bukan hanya pendidikan untuk semua, Bung Sahdan. Tapi pendidikan berkualitas untuk semua. Berkualitas itu kata kunci. Anda tidak mau hanya sekedar pendidikan tanpa kualitas. Ini masalah komitmen, bukan soal kata-kata. Tanpa ada kata kualitas, kita bisa kompromi di kualitas. Dan biayanya harus disiapkan oleh negara. Istilah yang digunakan bisa misleading. Itu bisa jadi slogan kampanye. Tapi kami bukan mau kampanye mengirimkan angin sorga. Kami ingin ada komitmen bahwa dari pemerintah Baik, pusat sampai ke daerah yang namanya bangku harus ada. Sama yang kedua, guru berkualitas, kepala sekolah berkualitas, dan laksanakan kurikulum tanpa digonta-ganti. Itu yang menjadi komitmen untuk dilaksanakan. Bila amanat itu diberikan, menteri pendidikan terus terang, saya belum ada nama, tapi kalau bungsa dan berminat, kita bisa audisi nanti. Terima kasih. Mas Sahdan harus jangan pergi dulu tuh. Kapan lagi tatap muka? Tiga menit tadi apa? Ya, uh -uh, sengaja banget kan nyiapin tiga pertanyaan kan? Uh -uh. Behind the scene ya. kasihan deh nggak bisa diulang. <laughs> Oke, okay, jadi kesempatan berikutnya silakan sehabis bertanya jangan kemana-mana dulu. Duduk di depan Pak Anies dan mendengarkan jawaban dari Pak Anies Baswedan. Berikutnya silakan. Tadi udah pria, sekarang kita ke perempuan dulu, Mbak. Yang persis duduk di belakang Pak Anies, silakan. Halo, selamat malam, Pak Anies. Um, saya Novita Natalia, saya dari Bicara Udara. Uh, kita tahu bicara udara, um, kita tahu sekarang isu polusi udara sedang naik, um, dan pada beberapa tahun yang lalu terjadi gugatan koalisi ibu kota yang menggugat salah satunya adalah ketika Bapak menjadi Gubernur DKI Jakarta. Itu aja pertanyaan saya. Gini, bicara tentang kualitas udara di Jakarta itu ada data yang menunjukkan satu saat kita sangat kotor, satu saat kita bersih, dan ada bersih sekali. Sementara kegiatan di kota ini tuh sama, kok bisa kegiatan kota ini sama mendadak kotor sekali, mendadak the most polluted. Ada hari-hari tertentu. Apa jawabnya? Jawabnya adalah polusi udara yang terjadi di luar Jakarta yang bergerak karena angin, dia masuk ke Jakarta. Ketika anginnya berhembus ke Jakarta, maka indikator di Jakarta akan nyala dan menunjukkan polusinya tinggi. Ada pilihan kita tidak memasang alat indikator itu. Tapi kami tidak, kami memilih untuk memiliki lebih bahkan karena sama seperti COVID, COVID itu nggak ada karena nggak ada testingnya. Kita milih ada testing. Nah, ini harus diselesaikan di luar wilayah Jakarta. Di Jakarta sendiri turunkan uh, emisi mobil, kendaraan, kemudian uh, taman dan untuk di luar adalah transisi ke energi yang bersih karena sumber-sumbernya itu pada pembangkit listrik tenaga batu bara. Terima kasih. Sudah. Sudah puas dengan jawabannya mbak? Kalau mau di debat lagi? Ayo kita kasih Pak Anies obstacle yang susah dong. <laughs> Sudah cukup? Oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, Mas. Ya. Salam kenal pak. Tes tes. Salam kenal, saya Aldi pak. Uh, Aldi. Saya itu tahun 2019 saya sebagai co-foundernya kita satu, relawan milenialnya Pak Jokowi Amin. Pertanyaannya saya simpel Pak. Pertanyaannya saya simpel, Bapak ini selalu punya slogan perubahan. Perubahan apa yang mau Bapak lakuin dan menurut saya yang Pak Jokowi lakuin selama dua periode ini udah sangat baik. Pertama kita lihat dari pembangunan, kedua pengendalian ekonomi, dan yang ketiga pengendalian covid kemarin menurut saya rapat pemerintahan tahun ini cukup baik. Dan jeleknya pemimpin-pemimpin di Indonesia Pak menurut saya itu selalu melakukan perubahan yang dimana start dari nol lagi. Jadi sehingga kita ini masyarakat bingung gitu arahnya tidak melanjutkan, tidak memperbaiki, bahkan tidak mendevelop tapi merubah dari nol lagi dan menurut saya itu sangat sayang sih Pak. Itu sih pertanyaan pertama sama pertanyaan kedua Pak. Kalau Bapak jadi presiden mungkin gak akan ada coffee morning dengan presiden-presiden sebelumnya. Karena yang saya lihat ini jeleknya di Indonesia juga setiap presiden terpilih ketika dia sudah selesai jadi presiden ya dia mementingkan politiknya masing-masing tapi tidak mementingkan negara itu aja pak dari saya saya rasa kesempurnaan itu hanya milik Tuhan dan kita tidak berhak mengklaim sempurna akan selalu ada ruang untuk perbaikan perubahan dan jawaban paling sederhana adalah sektor-sektor yang sangat mendasar kepada kebutuhan publik itulah agenda perubahan yang paling utama. Di mana sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perkebunan, sektor perikanan. Di empat itu sampai dengan hari ini pupuk terus-menerus menjadi masalah. Harga pangan di rumah-rumah masih terus mahal. Bicara tentang peternakan, peternakan menengah kecil berguguran, berjatuhan. Bicara tentang perikanan, tanya kepada para nelayan, bagaimana kondisi hidupnya? Berat sekali. Bicara tentang perkebunan, sama. Tata niaga di sana belum tersentuh. Bila kita ingin harga lebih mahal dan tetap mahal, kebutuhan pokok yang tetap tertinggi, kemudian pasokan tetap tinggi, maka tidak ada perubahan. Tapi bila itu ingin lebih murah, maka izinkan kami melakukan perubahan untuk aspek itu. Coffee morning tentu saja sangat terbuka, sangat memungkinkan, dan itu harus dikerjakan. Yang penting, yang mau diundang datang. Kadang-kadang sering problemnya bukan pada pengundang, problemnya ada pada yang diundang. Karena itu, kami berharap nanti setelah selesai, presiden yang sudah selesai mengabdi berkenan untuk hadir dalam undangan presiden yang berikutnya. Terima kasih. Saran dari saya Pak selain Presiden Republik Indonesia juga Coffee Morning juga dengan Presiden FIFA Pak untuk mengklarifikasi semua polemik yang terjadi ya Pak. Kalau FIFA sih malah friend kelihatannya. Iya, yeah. friendly. Ya yeah, nanti kita undang ketua PSSI juga gitu. Ih, <laughs> si paling berani. Gokil gokil gokil. <laughs> Oke, okay, berikutnya. Uh, harus seimbang nih tadi udah dua pria satu wanita oh mbak yang, iya silakan mbak yang berhijab dan berkacamata iya halo selamat malam pak anies nama saya farin farin iya nama saya farin saya izin bertanya pak ada dua pertanyaan dari saya yang pertama adalah saat Bapak menjadi Gubernur DKI Jakarta, saya cukup mengapresiasi program Bapak, salah satunya adalah kampanye Kita Berhak Aman, yang mana fokusnya adalah di kekerasan dan pelecehan yang programnya dipegang oleh Jakarta Plus. Pada akhir kampanye tersebut, ada program yang namanya Moveable, yang mana program tersebut itu menyediakan rumah aman bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan pelecehan. Tapi sampai saat ini, saya belum pernah mendengar, Pak, apa jadinya keberlanjutan program tersebut yang mana timelinenya itu saya baca ada di akhir Desember 2022. Itu pertanyaan pertama saya, Pak. Lalu pertanyaan kedua saya adalah, pemerintah punya kewajiban untuk melindungi perempuan, kelompok minoritas, rentan, dan marginal dari kekerasan, diskriminasi, stigma, dan represi. Bagaimana komitmen Bapak terhadap hal ini? Terima kasih, Pak. Makasih Fari. Jadi <coughs> ada empat kelompok yang saya melihat harus jadi prioritas untuk merasa aman di masyarakat. Satu adalah perempuan khususnya ibu hamil, yang kedua adalah anak-anak, eh, yang ketiga adalah lansia, dan yang keempat adalah penyandang disabilitas. Ini seringkali menjadi urusan yang tidak menarik untuk diambil di dalam wilayah keputusan politik. Karena tidak bisa ditunjukkan fotonya lain, dengan ketika kita membuat infrastruktur, bisa kelihatan fotonya. Yang ini adalah rasa aman yang dibuat, dan itu yang kami kerjakan. Dan kemudian kita memastikan pekerjaan ini gak bisa dikerjakan sendirian: bekerja sama dengan NGO, bekerja sama dengan aparat penegak hukum, bekerja sama juga dengan kampus dan peneliti-peneliti, dan itu yang kita kerjakan. Insya Allah. Saya berharap program ini bisa dijalankan terus, dan inilah salah satu contoh barangkali terobosan yang harus bisa dilakukan. Kontinuitinya, dan kedua, tentang perlindungan bagi kelompok ini semua, seperti saya sampaikan tadi, perlindungan kepada masyarakat itu bukan karena latar belakangnya. Republik ini tidak didirikan untuk melindungi minoritas. Republik ini tidak didirikan untuk melindungi mayoritas. Republik ini didirikan untuk melindungi setiap anak bangsa, tak peduli latar belakangnya, tak peduli kondisinya. Karena itu, jangan gunakan istilah itu. Pendiri republik ini tidak pernah menggunakan istilah ukuran. Minoritas dan mayoritas itu ukuran. Besar dan kecil. Pendiri Republik ini menggunakan istilah golongan. Republik ini tidak di, tidak didirikan untuk golongan tertentu karena golongan tidak mengimplikasikan ukuran. Tapi mengatakan minoritas, mengatakan mayoritas itu ada ukurannya di situ. Dan kami melihat Indonesia harus terus objektif melindungi semua, bukan melindungi sebagian. Itu komitmen yang sudah saya katakan sejak dulu dan akan saya lanjutkan terus dimanapun bertugas. Terima kasih. Sudah cukup atau mau ditanggapi Boleh dijawab? lagi? Cukup. Boleh dijawab. Sedikit? Boleh. Oke. Okay. Mungkin sedikit ya Pak. Berarti terkait program yang saat Bapak menjadi gubernur DKI apakah uh, berarti sampai sekarang saya memang berharap, belum ada Atau Saya Bapak berharap itu terus or? ya. Kan begini, kewenangan saya berhenti di bulan Oktober. Pernah saya berhenti di bulan Oktober. Termasuk ketika bicara tentang uh, plus Jakarta. Sesudah itu uh, penerus saya saya tidak bisa memaksa. Tapi saya berharap yang memberikan manfaat itu diteruskan dan saya berharap teman-teman seperti Farih ikut mengawal. Karena yang mengawal program bermanfaat adalah para penerima manfaat ya. Terima Oke. kasih. Mungkin terakhir ba, Bapak ya, saya sepakat juga ya bahwa negara ini juga uh, hadir untuk melindungi semua rakyatnya tapi tidak bisa kita pungkiri semuanya bahwa kelompok-kelompok rentan, kelompok-kelompok marginal akhirnya masih sering ditutup mata dan dilupakan bahwa mereka juga memiliki struggle-struggle yang tidak semua orang miliki. Terima kasih, Pak. Noted, terima kasih. <tuk> Si paling nanya mbaknya Udah kayak dosen pembimbing bapak di depan ya Banyak banget pertanyaannya Oke ini saya kasih satu kesempatan terakhir Satu pertanyaan Tapi yang paling pedes Dari tadi saya belum nemu yang paling pedes Masih pertanyaan yang aman-aman aja Coba tanyakan ke dalam diri anda Apabila anda ingin bertanya Kira-kira pertanyaan ini akan membuat saya tidak bisa tidur Kalau masih bisa turunkan tangan anda saya butuh satu penanya yang tajam dan kritis. Ya, silakan masnya. Selamat malam Pak Anies, saya Retas. Ada kalau tadi satu tapi saya izin tiga Pak Anies. Satu mah satu. Yang pertama ini soal bergaining. Pak Anies tidak bergaining. Pak Anies tidak memiliki partai politik, tidak memiliki uh, organisasi masa yang cukup besar dan tidak memiliki kapital yang cukup apa berganding pak Anies di hadapan para partai politik yang mendukung pak Anies di masa mendatang ketika permintaan permintaan mereka berbeda dengan aspirasi rakyat yang memilih pak Anies di masa yang mendatang yang kedua cukup mas satu oke okay. boleh mas. pak Anies Yo. boleh yang kedua boleh, pak si boleh. Oh. Hah? Pak Anies selalu Kalau saya sih boleh, <laughs> boleh aja. Pak Anies selalu mengatakan soal keadilan. Dan Indonesia punya tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial. Apa langkah konkret dari Pak Anies untuk nanti mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia karena sekarang pemerataan itu belum dirasakan oleh banyak penduduk di Indonesia saat ini. Yang terakhir Pak Anies, ini soal mega mega proyek. Indonesia saat ini memiliki banyak mega proyek yang kalau dilanjutkan bisa jadi membebani APBN kita yang cukup besar, tapi kalau di stop kita sudah keluar cukup banyak. Maju kena, mundur kena. Apa yang akan Pak Anies lakukan terhadap mega-mega proyek tersebut secara konkret? Terima kasih, Pak Anies. Uh, Bung Retas, ketika saya bertugas di Jakarta, saya pun tidak memiliki partai politik dan diusung hanya dua partai. Kemudian delapan partai, tujuh partai lainnya itu tidak mendukung. Apa yang terjadi? Kita susun argumen yang masuk akal, lalu bicara dengan anggota-anggota Dewan satu persatu. Saya ketemu dengan semua, termasuk anggota Dewan yang partainya berseberangan dan sering mengkritik di media. Saya sampaikan argumennya, saya sampaikan manfaatnya, saya percaya hal yang baik untuk masyarakat itu akan diterima. Ada situasi di mana mereka akan blok, terjadi itu. Kami mau menjual saham, misalnya akhirnya tidak bisa terlaksana. Tapi saya percaya persuasi. Dan pada akhirnya, bergening yang terkuat adalah dukungan dari rakyat. Sampaikan hal yang baik kepada rakyat, minta dukungan pada rakyat, itu jauh lebih powerful daripada dukungan dengan satu dua partai. Di situ kekuatan utamanya. Kemudian keadilan. Keadilan ini konkretnya pertama harus memastikan bahwa seluruh rakyat mendapatkan kebutuhan pangan yang tercukupi. Jangan lapar, jangan mereka tidak mendapatkan pasokan makanan. Kalau itu tidak terpenuhi, itu masalah. Dan ini nomor satu, bagaimana pangan itu berkeadilan. Yang memproduksi sampai mengkonsumsi, nomor satu. Yang kedua, sehat. Sehat itu artinya akses fasilitas kesehatan yang merata dan bantuan untuk hidup sehat dari mulai ibu mengandung sampai dengan lansia. Dan itu bisa dikerjakan oleh negara. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan yang berkualitas sampai tuntas. Dan yang keempat adalah membuka akses lapangan pekerjaan di tempat-tempat yang biasanya tidak ada akses pekerjaan. Di situ konsep keadilan itu dilaksanakan. Terakhir soal mega proyek. Ini bukan selera, ini uang rakyat. Dan dibiayai dengan uang rakyat. Karena itu saya akan katakan ada empat prinsip. Satu, harus berkeadilan. Dua, kepentingan publik. Tiga, menggunakan data, common sense, akal sehat, dan keempat regulasi. Maka yang saya akan kerjakan adalah meminta assessment objektif dengan empat prinsip itu. Di tiap-tiap hal yang dianggap problematik. Kalau tidak problematik jalan terus. Tapi bila dianggap problematik, lakukan assessment, lalu laporkan kepada publik. Jadi bukan selera seorang presiden terpilih atau selera seorang menteri yang baru ditunjuk. Tapi ini dikerjakan oleh tim yang transparan, Laporkan kepada publik, apa solusinya, bahas dengan publik, sehingga ketika itu dijadikan keputusan, maka publik tahu bahwa uangnya tidak sia-sia. Begitu jawabnya, makasih. Oke cukup ya. Wah oh, mbak tertip nih mas ini, tadi bilangnya satu. Kalau Pak Anies emang demen ngomong. Dia nuduh terus ya tadi ngomong. Iya lebih banyak ngomong dari saya ya, tadi. Alah, iya Pak, maksudnya tadi saya satu ya. Saya ini ngomong dibatasin. Uh. David ngomong gak pernah dibatasin, Gak ada menitnya buat David. Ya udah, ayo timer hidupin yuk. <laughs> ini satu pertanyaan terakhir, cepet-cepetan angkat tangan. Ya sabar dulu Bu, tunggu aba-aba dari saya Bu. <laughs> cepet-cepetan angkat tangan dan pertanyaannya kalau ngerasa nggak pedes, udah jangan nanya. Kita butuh yang pedes semacam mega proyek tadi tuh, pedes tuh. ya, yeah. Pokoknya kalau tidak selevel mega proyek, enggak. Sabar dulu. Tiga, dua, satu. Turun dulu, turun dulu, turun dulu. Tiga, dua, satu. Ya, masnya. Buset kayak nonton dewa lu. Pakai flash. Yuk. Satu pertanyaan tertib ya, tolong. Ya, yeah. Eh uh, selamat malam Pak Anies. Perkenalkan nama saya Jilul. Ada si siapa namanya? Jilul. Jidul. Ya Jilul. J I L U L. Jilul Pak. Jilul. Ya. Uh, ini ada empat. Cuma pertanyaan tertutup Pak. Ya atau tidak? Ya. Mungkin bisa dijawab. Kalau ti tidak mau dijawab, di skip bisa Pak ya. Mas bentar. Si paling improv nih. <laughs> Woi. Kagak ada harganya MC di sini ya. Biar cepet kan. Biar hey, cepet. Wih, buset dah. Lebih gak, banyak saya, loh saya... yang mau nanya. David, kalau gini gak bisa. Gak ya, bisa ya? Gak bisa. Harus tata aturan. Bisa. Mas. Oh, Oke. Okay. Anda okay. lagi mau mem memecah belah ini. Iya. <laughs> mas. Oke. Okay. Oke okay, okay, Pak. Uh, pendapat saja mungkin Pak ya. Uh, Satu Mas ya. Iya. Yeah. Dua, dua ya. Satu. Eh, nawar. Ini terkait dengan agenda gerakan masyarakat sipil dan anak-anak muda -anak selama periode kepemimpinan ini Pak. Ada dua hal yang selalu dituntut dan diprotes. Satu, Omnibus Law. Dua, revisi Undang-Undang KPK. Nah, bagaimana sikap Pak Anies atau mungkin komitmen Pak Anies ketika nanti terpilih sebagai presiden di 2024. Itu saja Pak. Terima kasih. Cakep. Bung Zilul, terima kasih. Jadi, apa sih tantangan utama tentang dua undang-undang ini? Tantangan utamanya adalah tidak memberikan kesempatan untuk perdebatan luas sebelum ini dibahas di dewan dan tidak banyak kesempatan untuk pro dan kon ketika ini sedang diperdebatkan sesudah diketetapkan baru terjadi perdebatan jadi kalau saya saya akan lebih cenderung berdebat dulu keras dulu di situ baru nanti jadi ketetapan dan itu semua yang saya lakukan di Jakarta karena itu saya selalu sampaikan, di Jakarta itu kebijakannya prosesnya panjang tarik-menarik, tapi sesudah tok diputuskan semua terima. Nah itu juga yang saya akan lakukan kepada aturan-aturan yang kemarin dianggap problematik. Panggil semua pihak yang berdebat supaya cari jalan keluarnya. Negara itu nanti bisa memfasilitasi. Tapi bukan selera. Oh karena saya pengganti, saya batalkan. Oh saya mati, bukan. Karena ini bukan soal membatalkan. Ini menghadirkan peraturan lebih baik yang memberikan rasa keadilan bagi semuanya, bukan hanya dua ini, tapi peraturan-peraturan ini yang dianggap problematik, seperti soal agraria, seperti juga soal ketenaga kerjaan. Jadi, oke, okay, cukup satu menit. Akan ada peluang revisi berarti pak ya? Selalu. Oh. Tidak hanya pada dua ini, semua undang-undang ada peluang untuk revisinya. Thank you, terima kasih. Oke, mantap. Mas David, gimana ini, pak? Orang pertama yang ngasih salaman sama saya. Nah, bu, yang tadi. Terima eh, kasih, Apa kabar ya, lu? Habis nanya langsung pergi, buset. Dan Boleh ini tang tangannya tidak dingin. Oh aman Jadi pak. Jadi dia nggak tegang, tuh. Nah. Iya iya iya, keren keren. Mohon maaf ya, mas, nggak bisa empat, ya. <laughs> si paling empat pertanyaan. Baik, Pak Anies, sudah cukup Pak. Waktunya Pak. Siap. Mm -mm. Mohon maafkan tadi emang Bapak bilang saya nggak dibatesin. Terus terang saya juga pengennya cepat cepet Pak, buru-buru. Bener, Pak, ayo kita berdiri sama-sama Pak. Udah. Kalau ini Bapak, saya udah selesai. Ini. Sudah selesai Pak. Kalau Bapak makan enak ngajak istrinya kemari. Saya udah ditanyain Pak istri saya di rumah. Disuruh ganti galon. Boleh Pak, mari kita ke depan sama-sama Pak. Gimana Pak perasaannya? Perasaannya ya kayak jawab pertanyaan aja pertanyaan. Aja. <risi> kayak jawab, pertanyaannya. Kayak jawab udah, pertanyaan. Udah cukup pedes gak Bapak dari sekian banyak orang yang nanya tadi? Gimana? Kan menurut teman-teman gimana? Lanjut. Si paling lanjut loh. Mentang-mentang di kota nih. Ntar dulu dong. Ada batasnya ya Pak ya. Kita sudahi dulu Pak acara Desak Anis pada malam hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah dua segmen, sudah lebih dari 10 pertanyaan Bapak Anies telah menjawab dengan lugas, telah mengklarifikasi apa yang ada di kepala kita selama ini, apa yang menjadi kegelisahan kita sebagai anak muda, sebagai anak muda apa yang menjadi keresahan kita sebagai anak muda langsung dijawab dengan lugas dan di, diklarifikasi oleh Pak Anies Baswedan. Nah sekarang kita kasih kesempatan untuk Bapak. Sekarang saya kan tadi udah ngomong terus nih Pak, kata Bapak. Nah ya. saya berhenti ngomong. Silakan Bapak mau ngomong apa dan nggak saya kasih timer. <laughs> Ini masa enggak kasih timer? Iya, tapi jangan panjang-panjang juga pak. <laughs> ya. Silakan tepuk tangan untuk Pak Anies Baswedan. Terima kasih teman-teman semua yang sudah ikut hadir di sini, ikut memberikan pertanyaan. Kita berada di Jakarta yang sebentar lagi akan merasakan peringatan kemerdekaan yang ke-78 ketika Republik ini didirikan, orang-orang yang berkumpul adalah people of ideas. Orang dengan gagasan, orang dengan wawasan, yang kemudian mereka tuliskan itu menjadi sebuah gagasan Republik Indonesia yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu adalah cita-cita, itu tujuan, itu janji. Kemudian kita mulai action. Actionnya kapan? Mulai kita merdeka sampai dari sekarang. Lalu kita melihat accomplishment. Nah saya ingin mengajak kepada semua, di dalam proses pemilihan umum yang akan terjadi besok, pilpres itu adalah fase lima tahunan, di mana bangsa ini menentukan arah lima tahun ke depan dalam action untuk mendapatkan cita-cita pendiri republik. Cita-citanya apa? Masyarakat yang adil dan makmur. Keadilan sosial itu menjadi kalimat penutup. Kita ingin itu terjadi, nah. Karena itu, saya mengajak kepada semua, mari menilai gagasannya, menilai actionnya yang sudah dikerjakan oleh tiap-tiap kandidat yang ditawarkan kepada kita. Lihat rekam jejaknya, dan ditambah lagi, accomplishmentnya gagasan action accomplishment tiga itu disandingkan, lalu pilih yang menurut. Kita rekam jejak tiga aspek itu paling bisa membawa Indonesia lebih baik, karena di situlah kita menentukan pilihan. Bukan atas apa yang dikatakan orang tentang si calon, tapi penilaian kita tentang si calon. Saya bisa dinilai berdasarkan kata orang, dan bila orang itu menyukai, maka penilaiannya katanya akan baik. Bila dia tidak menyukai, maka kita akan dengar kata yang negatif. Tapi kita semua orang yang memiliki akses pada informasi. Kita bisa menilai dengan objektif. Jadi saya mengajak kepada semua di pemilu dan pilpres manfaatkan untuk melihat rekam jejak, tiga aspek, apa gagasannya, apa action-action yang pernah dikerjakan, dan apa accomplishment yang pernah dilakukan. Dari situ kita bisa memprediksi. Bila minim gagasan, besok juga akan minim gagasan. Bila minim action, besok juga minim action. Bila minim accomplishment, besok juga akan minim accomplishment. Tapi bila kemarin banyak gagasan, besok akan banyak gagasan. Kemarin banyak action, besok banyak action. Kemarin banyak accomplishment, besok akan banyak accomplishment. Rekam jejak menjadi dasar untuk memilih, memproyeksikan ke depan. Itulah harapan kami, di mana saya, sebagai salah satu yang... Mendapatkan amanat untuk menawarkan tiga itu, kami sampaikan rekam jejaknya, kami sampaikan gagasannya. Insya Allah, kami percaya rakyat Indonesia dari dulu memiliki kemampuan untuk memilih pemimpin sesuai dengan zamannya, sesuai dengan tantangannya, dan anak muda. Anda pemilik masa depan, pemilu bukan tentang masa lalu, pemilu bukan tentang yang kemarin, pemilu pilpres adalah tentang masa depan. Jangan biarkan keputusan tentang masa depan diambil oleh orang lain. Anak muda, ambil keputusan tentukan masa depan lewat pemilu dan Pilpres 2024. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir bersedia meluangkan waktunya di acara Desak Anis. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Anis cukup untuk meyakinkan diri kita untuk memilih pemimpin Indonesia di 2024 nanti. Jangan lupa untuk terus follow Instagram dan cek Instagram at ubah bareng. Kalau pengen tahu barangkali acara seperti ini akan diadakan lagi di kota mana atau akan roadshow atau akan tetap di Jakarta dan sebagainya. Silahkan di follow at ubah Instagramnya at ubah bareng. Sebuah melting, melting pot banyak gagasan anak muda untuk membawa perubahan di Indonesia supaya nggak gini-gini aja. Saya David Nurbianto pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.